Kami tidak ingin melihat Anda di sana bersama Kamaru Usman. Mari kita lihat apakah dia benar-benar masalah besar. Itu tidak ada hubungannya dengan Usman, tidak ada hubungannya dengan Izzy. Dia masih 2, 3, 4 pertarungan lagi. Jika Anda mendengarkan Dana White, dia berada jauh dari percakapan perebutan gelar, jadi pikiran kita belum sampai di sana. Dia perlu memilih divisi apapun yang menurutnya memiliki jalur terbaik. Saya hanya tidak yakin kelas welter ideal untuknya. Saya rasa ada orang lain yang menahannya. Saya pikir orang itu berkata, Anda sebetulnya hebat di kelas berat ringan. Anda akan melakukannya dengan sangat baik di kelas menengah. Jadi, kami harus membawa Anda ke kelas welter. Saya memberitahu Anda, ini belum terlambat, pungkas pria Oregon seperti dilansir juara.net dari benchpen.com. Khamzat Chimaev agaknya memang tidak akan mengalami masalah jika berkarir di kelas menengah. Chimaev sudah pernah berlaga 2 kali di divisi tersebut pada tahun 2020. Dia meraih kemenangan atas John Phillips dan Gerald Mearsheimer. Kini dengan Khamzat Chimaev menjadi bintang baru yang sedang dielus UFC, angka bayarannya tentu menarik untuk diketahui. Belakangan ini, isu bayaran petarung menggoyang UFC dengan cukup keras. Sejumlah jagoan mengeluh soal minimnya gaji dari UFC di depan publik. Juara kelas berat, Francis Ngannou, sampai menolak menandatangani kontrak baru karena merasa bayarannya terlalu rendah. Tetapi, tidak semua petarung merasa tidak puas dengan bayaran UFC. Ada juga jagoan yang malah kegirangan dengan nilai kontraknya. Sebut saja baru-baru ini Israel Adesanya atau Sean Strickland. Bicara besaran gaji jagoan UFC, tentu menarik mengetahui berapa bayaran Khamzat Chimaev. Untuk bayaran dasarnya, Chimaev bahkan belum menjadi petarung dengan gaji 6 digit untuk sekali tampil. Pada penampilan terbarunya di UFC 267 pada tanggal 30 Oktober lalu, Chimaev hanya dibayar $50.000 untuk tampil. Tetapi, dia mendapatkan bonus $50.000 untuk kemenangan dan $50.000 lainnya untuk performance of the night.